Bupati Tanjung Jabung Timur, Ambo Tang, meminta kepada pejabat di lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Timur agar tinggal di Tanjung Jabung Timur. Salah satu tujuannya, Ambo Tang mengatakan agar perputaran ekonomi tetap berada di Tanjung Jabung Timur, sehingga dengan perputaran ekonomi di daerah tersebut, pembangunan akan lebih cepat maju. Ambo Tang mengatakan selama menjabat wakil bupati hingga menjadi bupati Tanjung Jabung Timur, ia memilih untuk tinggal di Tanjung Jabung Timur. Bahkan meskipun hari libur, ia tekankan untuk berada di Tanjung Jabung Timur. Tidak hanya pejabat yang sudah disediakan rumah dinas oleh pemerintah, namun kepada pegawai negeri sipil atau PNS yang bekerja di Pemkab Tanjung Jabung Timur, Ambo Tang juga menekankan untuk tetap berada di Tanjung Jabung Timur. Tim Jambi 28 TV mengabarkan.